akhirnya akan menuju ke Rabu Kurna Abu Faisal Pasar Pertama ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan yang berminat untuk berbelanja di kurma, dipersilakan. Di situ banyak bermacam-macam kurma Bapak Ibu. Ada kurma sukari, ada kurma ajwa, ada kurma akrar, pokoknya bermacam-macam kurma. Dan banyak coklat-coklat yang terbuat dari kurma. Ada kismis. Jadi nanti dipersilakan yang berminat untuk berbelanja kurma ajwa itu Bapak Ibu kurma nanti ya. Tapi kalau yang super, yang asli Madinah itu agak lumayan mahal harganya, biasanya ada 80, ada 60, ada 70 gitu. Pokoknya yang super ya, yang super, yang alia itu mahal banget. Itu kurma ajwa itu kurma nabi Bapak Ibu, barang siapa kata Rasulullah yang menggunakan kurma ajwa di pagi hari itu dibutir, maka ia akan dijauhkan dari racun dan sihir. Jadi ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa berbelanja kurma sukari. Untuk Pak Ahmad nanti bisa beli kurma sukari khusus untuk laki-laki sukari. Bawa obat. Kalau minyak zaitun Bapak Ibu biasanya di kebun kurma itu mahal. Satu botol biasanya dijual 25 real. Tapi Pak Supirnya ini bawa ke sini, alhamdulillah menyediakan juga Pak Supirnya, dijual 50 ribu satu botolnya. 100 dapat 2, 100 ribu. Kalau di kebun kurma 100 ribu dapat 1. Jadi kalau mau beli punya Pak Supir, ini Pak Supirnya juga menyediakan. Ini yang saya tuh ini hasilnya luar biasa untuk kesehatan badan. Bisa diminum satu sendok sebelum makan. Bisa juga buat burung, bisa juga buat masak sayur. Pakai minyak zaitun ini bisa luar biasa. Jadi yang minat untuk punya Pak Supirnya nanti dipersilakan. Alhamdulillah kita sudah sampai nih Bapak Ibu. Dan di sini di Alwijas ada 5 bus ya sekarang ya. Ada 5 bus sekarang di Alwijas. Dan masuk ke kebun kurma Abu Faisal semuanya. Nanti bisa dicoba-coba, halal dicoba, ya. Kalau minyak zaitun harus masuk di bagasi, harus masuk di bagasi. Gak boleh digambing, gak boleh. Gak apa-apa. Ya, nanti bisa dicoba-coba, halal. Mari Bapak Ibu, kita turun. Oh, turun. Abu Faisal.
foto lagi. Oh beda ini kebun perumahan. Abu Faisal. Oh, sama aja. Beda ya kebun kurma biasanya nggak di sini ya? Kayak dulu mah kayak bangunan gitu ya? Kan yang di... Jauh kan? Ini yang di Kuba. Dekat Kuba ini. Banyak ya. Sebelum pernah ke sini kebun-kebun kurma ini. Hah? Kayaknya buku kebun kurma sebelum-sebelumnya nggak di sini ya? Tahu mbak? Bukan. Iya, sana di gedung gitu kan, supermarket kan? Ini... Bebas, bebas. Buru habis kurmanya deh. Asal-asal. Allah. Oke. Dalam ke dalam ada apa? Ini dia.
satu kilo. Coba, coba satu hal. Satu hara, dua hara. Satu kilo. Itu berapa ini? Sekilonya berapa? 50. 50 ya? 50 ya. 10 dia diskaun, 60, 60, 100, 20 dia, 10 dia diskaun, 100, 10 dia. Mau? Salah satu ya, salah. Ah, ini putih ini. Salah. Salah. Hitungannya gimana itu? Campur. Satu ya, satu kilo 50, dua kilo 80. Gimana? Nanti gimana? Campur-campur sekilo. Kan campur-campur sekilo 50, 50, 2 kilo 80. Oh, gitu. Asli, super. Ini berapa sekilo? 50 ya. Coba satu, Bos. Coba, Bos, coba. Coba. Berapa nih? 50. 50. 50 ya. Azwa itu, Azwa itu. Kok ke sana tuh Azwa tuh di sana. Ini apa ini? Sawah Pino. Ke sana aja ke Bapak, mau beli. Udah beli. Itu banyak banget. Aduh, bener-bener kaya bapaknya. Ini lebih mahal. Iya. 70. Hah? 70. Beli 2 kilo jadi diskon. Kalau 2 kilo jadi 70, kalau 1 kilo 80, berapa gitu? Oh gitu. Yang supernya Bu belinya? Iya, yang super itu tuh. Itu yang situ? Di depan. Di depan banget? Iya. Kalau 2 kilo diskon. Kan hitam banget kan? Iya. Kecil, lebih kecil. Lihat lagi. Superman coklat.
saya beli coklat di Mekah kemarin yang di lobby itu 1 kilonya 25 real, itu 50 tapi nggak tahu ini nggak bagus nggak ini. Berapa? 1 kilo 60 rial. 2 kilo 100 rial. Ambil 2 kilo. Nanya aja sama. Nanya. Ini berapa sekilo? Itu beda dengan sana berapa? 110. Beda 50 ya. Ini yang kualitas 1, yang kualitas 2, Bang. Itu sama itu 50-50. Yang kualitas 1 baji. Ini baji diambil dari kulkas, ini masih fresh tuh. Ini nanti lembut ya, ini nanti lembut ya. 60 2 kilo 110. 2 kilo 110. Oh, yang 50 di sebelah sana. Coba satu ya. Toilet ya, Pak?